Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra saya saat ini, saya bersama dengan Ibu Sumiati yang berusia 50 tahun ya Bu ya. Nah, Ibu Sumiati memiliki penyakit yang komplikasi sepertinya sudah banyak sekali ya, dari mulai diabetes, batuk-batuk. Nah, terus ada apa lagi Bu selain diabetes dan batuk-batuk? Asam urat. Nah, awal mulanya Ibu sakit diabetes, asam urat itu gimana ceritanya Bu? Ya, itu kan kata dokter ini ada asam uratnya gitu, terus tantangannya banyak sekali, terus saya ya ikutin aja. Nah, sebelum Ibu minum Soman, pernah melakukan pengobatan? Ya, ke dokter itu. Ada hasil yang dirasakan? Ya, sedikit doang, gak ada perubahan gitu. Ini sempat diopnam juga ya Bu ya? Seminggu. Setelah minum Soman, waktu itu cobanya berapa tetes? Ya, saya kan itu apa ngikutin anjuran di radio, satu minuman satu gelas 5 tetes gitu. Terus itu 3 kali. 5 tetes 3 kali sehari. Nah, apa saja yang sudah Ibu rasakan? Khasiat dari somannya gimana, Bu? Khasiatnya tuh saya pertama-tama tuh bangun tidur yang saya lihat tuh terasa gitu bangun tidur. Biasanya kan kalau bangun tidur saya kan rambatan itu. Oh, biasanya rambatan dan sekarang udah bisa berjalan. Udah bisa berjalan, udah bisa bantu-bantu kerja. Kan sekarang kan itu masa tembakau ya. Ibu terharu ya, ternyata alhamdulillah bisa sembuh mitra sehat berkat penggunaan Soman dan sekarang baru di botol keberapa Bu? Satu, mau dua ini. Dan hebatnya mitra sehat Ibu Sumiati ini kemana-mana katanya bawa Soman ya Bu ya. Coba boleh ditunjukin Bu Somannya. Oke. Karena saking bersyukurnya ya Bu ya, berkat jamu tetes Soman Ibu Sumiati bisa merasakan khasiat dari Soman. Saya Nana melaporkan dari Temanggung, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soma. Soma, berani coba, berani sembuh.